Udah suruh pakai ini enak, main pusal. Tanya kaki baru apa? Pakai tos aja segini. Panen abang ada apa? Saya tuh mau panen. Oke teman-teman ya, jadi kita nanti mau main pusal di Desa Bangun Jaya bersama Pak Ujan Asrul ya. Oke guys, kita mau cari sepatu pusal untuk permainan pusal nanti malam. Biar Pak Ujan Asrul bak mobil dulu yang ada dia. Pakai sabuk dia. Itulah bedanya orang yang lama tinggal di kota sama tinggal di kampung ya. Kalau kami orang kampung, iya. Mentah-mentah pakai sabuk aja dibuang juga lah, pakai duit belinya ini, boy. Hah? Ini dibuang. Ini adalah enggak semua sih orang dari kampung itu enggak pakai sabuk, semua pakai sabuk. Tapi kalau orang yang ngurusinnya enggak nembak, itu pasti bakal pakai sabuk pengaman. Kalau gua itu kan menurut apa? Sesuai dengan arahan dari Kapolri. Indi. Cakep. Kayaknya aja. Enggak gitu. Gini. Pegang-pegangan, Ci. Itu salah. Ini betul. Gini. Satunya ke sini. Terus ini baru. Itu satu. Ini enggak di menurut bukan. Nah, tuh. Ini udah. Jadi buat kalian semua kalau penasaran sama Pak Ujan Asrul, kalian silahkan subscribe channel YouTube-nya yang ada di atas itu. Nah, jadi kalian silahkan subscribe channel Pak Ujan Asrul itu, teman-teman. Asparet ya, Bang. Mundur lagi aja. Masih mundur. Iya. Belum, itu enggak mundur. Nah, ntar ini patahnya itu pas neleng gue itu. Hop. Black dog di luar ya. Oke, kosong. Astro. Gede ah itu. Ini ku kena itu lututku nanti. Enak metik kan manual? Enak metik kan? Dibuka kacanya itu suara wuuung wuyuh udah kayak nosan itu. Kecepatan kita ini udah gak bisa dilihat warga. Saya kencangin mobil ini. Ini saat ini? Coba ini adalah kaca slow-mo. Oke. Ini kecepatan kita ini udah 1000 ini. Ah salah. Ingat, kecepatan ini 1000. Tapi jantung gue kayaknya agak takut. Ya, gimana sepatu pasang dan? Wih, makin kena hujat apa nih warga sini. Itu Rena Ripin yang naik Fortuner balap-balap katanya ya. Nah itu adalah warga yang iri dengan kita. Kenapa sih pos neleng itu dipegang-pegang tadi? Ini berapa itu? 2, 4 G3 itu, nah itu aja. Biar aja, G3 sampai mati mesinnya gak apa-apa. Kejadian. Pak Ujan Asrul nyerempet orang. Ujan. Gue ketau lokasi ya, rupanya peman disini. Hari itu. Terus lagi. Sik lagi. Makanya pernah. Hop, ini kan, Mbak. Dot. Sini kita beli dot. Di sini bisa. Maju lagi sedikit lagi, Bang. Kok di sini kan? Mana hari Subari mana? Di belakang gua tadi. Enggak, ini tokonya. Depan lagi. Mana sih? Toko si Hari Subari perdik anjing. Lagi. Ah, ini. Ini ujung ini. Tempat baca kartu pusal. Kayak gini toko sini. Memang kok toko dari kayu, cuman I love you. Yuk, jangan dimatiin mesinnya karena ayahku udah buka SPBU. Oke, kita mau belanja peralatan pusal dulu untuk nanti malam karena kita mudah-mudahan nanti malam nggak hujan. Karena di kampung kalau main pusal hujan-hujan tuh nggak bisa. Bapaknya licin. Sepatu yang mana? Sepatu aku beli di apa? Di Shopee. Yang penting untuk main satu malam aja, katanya iya. Bagus-bagus kali, nggak permanen loh. Biar aku yang belikan, karena aku sekarang itu udah Rian Arifin no limit. Makanya ginjal tuh kan udah berjahitan, ya. Rian Arifin no limit, ginjal udah jahitan. Cocok? 4-3 yang mana? Jadi buat teman-teman semua, intinya kalau mau lihat keseruannya Pak Ujan Asrul, silahkan di subscribe channel yang ada di atas, ya. Di channel yang ada di atas yang keluar. Ah, tuh Pak Ujan Asrul tuh. Kalian subscribe ya teman-teman ya channelnya. Wala itu ada vlog-vlog keseharian. Kalian mau yang ganteng sih, mau yang jelek sini. Ya. Yang ganteng yang ini. Ya, mamaku lu salah. Ayahku pun gini, ayahku ganteng, mamaku cantik. Memang aku memang korban katanya buang busuk. Enggak, canda mah ayah. Itu tadi kan. Ya enggak mungkin lah sekelas artis pakai sepatu futsal yang apa ya kan.
Iya, tapi dia baik teman-teman. Dia orangnya nggak milih-milih. Itulah bedanya Fauzan Nasrul tuh orangnya nggak milih-milih sama Rian Arifin. Rian Arifin itu masih milih. Arifin itu masih milih-milih. Yep. Karena Rian Arifin itu milih siapa? Milih mamahmu. Apanya ya? Lo kan mamahmu banyak yang nonton kok. Kita muter lah bang. Guys, jadi kita lanjut lagi. Mungkin siap ini mobilku bakal gantikan cross. Ah gitu. Tapi enggak apa-apa. Gantikan apa cross? Gantikan cross. Gara-gara apa? Situ di apotek kita yang muter. Tunggu depan yang gede. No limit tapi ginjal lepas. Ci, podo ae. Mana di mana? Kalian jangan lupa kalian nak ini putar sinyal kita. Ini dekat apa namanya? Bintang berapa, Bang? Kalian jangan lupa apa ya kalian follow Instagramku. Buat apa Instagram sampai 1 juta? 1 juta pengikut minta tolong kali aku biar bisa kalian pajak. Oke, Rek. Tahu. Oke, kan aku hanya sebagai kernet sih. Apa salahnya? Aku macam lagi belajar mobil anjing. Iya. Beda, Bu. Di sini enggak ada aturan orang bawa motor. Motor enggak ada tahu. Lampu merah enggak ada sini. Kuntil anak merah ada. Di jembatan. Nih. Kayak mbah kau ini. Astaga. Sakit hati. Coba main. Mbahnya udah meninggal. Ya Allah. Mbahku pun udah juga. Ayahku udah meninggal. Aku enggak bilang ayahmu ya sumpah. Aku enggak ada bilang kayak gitu. Ayah. Mati kau, mati. Kemana nih ke MJ? Muara Jaya lu. Kemana? Kanan kiri. Kiri-kiri. Bilang bos. Itu ini banget ya. Sakit kalau main legend. Iya, memang betul. Iya, kasar itu. Korek makan aja bang di jalan. Kita ada tantangan. Bang, mana bang itu tokonya, bang? Benar. Udah enggak apa-apa sini aja. Ngajarin tau jenek mobil ya, nyari sendal juga. Mana sepatu pusat yang gue bilang? Gak ada sepatu pusat satu pun. Lucu dulu ini loh. Ayo banyak, orang terus ya? Ya setidaknya lebih bagus lah. Kau ke 43 ada tak? 43 nya kosong nomor. Semua? Gak ada nomor 43? Cepat cepat. Tidak ada nomor 43 sepatu pizza. Tidak ada. 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 Tidak. Ya pas tadi ya. Oh, sudah tuh ada. Bilang, Bang. Apa? Warna apa? Itu kenapa warna hijau? Ini warnanya banyak nih. Biru, merah, orange. Biru aja. Tadi XL ukurannya jadi nanti bisa dipakai. Oh, ini all size, blue semua. Ini all size nih. All size. Maksudnya semua bisa, deh. Enggak harus. Biru nih, satu, bener. Ini panjang kok sakit, Bang. Kalau mau sakit, nanti cari nyawa ya. Nanti part 2 nya kan futsal kan? Iya. Mau kok panjang. Sakit pendek aja. Dia lebih neken sama Dybala. Tes kaki baru apa? Kaki kok saya segini. Panen abang ada. Saya mau pasang. Rumah baru ini kita pengen. Bagus, enak rasanya. Macam mana? Cak ke lantai bang, keset nggak bang? Bagus. Yang ini nggak dapat tiga ya? Enggak. Dia makanya sehari loh kak ini kak. Iya makanya itu nggak usah yang wong-wong kali kan. Enggak, yang sini enak sih kak. Kalau ini udah dijahit sih, udah lumayan lah kualitasnya. Ini. Ini. Terima kasih. Nah, terima kasih lagi. Sepatu tuh ngaruh ya buat main. Bola tuh nggak bisa belok dia tuh. Ini. Oh, nyepak masuk bola belok pakai pipa nyepaknya. Pas pipa pengalaman itu bolanya belok nanti itu. Bolanya? Bolanya. Yo. Ini kakak ini mau jualan tokonya langsung semua ini sama bola. Orang bilang lapang pusol dikasih bola kok. Apa gunanya bayar lapang pusol kok bolanya bawa dari rumah kan, Boy? Betul enggak, Boy? Betul. Betul enggak, Boy? Mana lagi enggak patuannya? Tadi kata gua ada empat patuannya. Udah suruh pakai ini enak main pusol.
Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Tetap 41 sih. Ini 41. Enggak mau. Enggak juga. Kan dari sana. Apa tuh lagi? Apa? Tukuan satu aja. Satu lagi itu aja. Di bedara mana? Ambil sana handphone kamu. Biar Sultan Andara semua yang urus. Sultan Rian. No limit sama walaupun gijel sama, sama pialanya lah Yan. Biar sekalian juara kita. Eh, kau ini mau main sama siapa? Harus sampai pialanya juga. Saya tidak suka di permainan itu ada yang namanya permainan bawa sendiri. Dengar, ya. Kita menggunakan permainan kalau bisa permainan seperti Barcelona oper 1-2 ya. Dengar, jangan seperti permainan-permainan Anda. Siapa kapan aku enggak ngoper kau? Bawa-bawa sendiri itu enggak suka aku. Berapa tadi ya? 300. Jangan Mas. Jangan. Berapa? Habis di hujan. Berapa 300.000? Sendalnya udah, sendalnya. Udah. Murah ya. Ya. Ada itu, Kak? Foto-foto. Kakak itu lomba tarik tameng nomor 1 gitu. Jauh-jauh di tengah botar tangan aku. Enak mas. Ini kan pasti lucu ya pake. Ini gak bawa lu pulang, ini lagi banyak kali barang nanti lu tinggalin. Aduh, gak sopan gue ya. Iya, gue gak bawa. Bawa aja lah. Kenang-kenangan dari kampung awak. Abang taruh di museum. Dua kali lah. Boleh ya. Ya, Bilem. Loh kakak, foto gak kabar? Foto lah, di sini. Dot, baik ini dot. Apa sih kita bawa pun bagus juga mereknya kan? Nakata. Nakata? Dia pemain. Dia mau bikin Jakarta, tapi lupa. Buat bikin mereknya Jakarta semalam. Sebenarnya enak ya gini aja bang dia. Gini lagi. Gini, enggak gini. Di sini dengar. Nah, gini aja. Enggak usah lurus aja. Nah gitu. Rek, alon-alon. Dorong? Enggak. Terus bang, pelan-pelan bang. Ada orang masih alon. Oke, kiri kosong. Kita kanan kiri. Kesana. Kanan. Terus. Peduk berhenti. Yup. Orang Bangunjaya, orang yang ramah-ramah. Bangunjaya ini kampung ramah-ramah kali orangnya. Saking ramahnya orang itu mau nyucuk dari belakang omongannya. Kapok kau nonton kau, baper kau kan kena kau. Makanya kau itu jangan suka menjelekin orang dari belakang atau dari sosial media. Oke guys, jadi kita mau begini dulu. Indomaret. Dah.